Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob beri jaminan kerajaan akan melindungi aset negara dengan menggunakan saluran perundangan. Kerajaan tidak berkompromi dan tidak berganjak dalam mempertahankan hak dan kedaulatan negara. Kementerian Kesihatan sedang memantau penghasilan vaksin generasi baharu yang dijangka berada dalam pasaran bagi membendung ancaman varian baharu COVID-19. Menterinya Khairi Jamaluddin berkata perolehan vaksin berkenaan akan dipertimbangkan jika ia selamat dan diluluskan oleh Badan Regulatory Kesihatan. Menteri Keuangan Kedua Sabah, Datuk Seri Masini Manjun berkata kerajaan Sabah mengutip RM808 juta cukai jualan produk petroleum untuk tempoh 6 bulan pertama tahun ini. Laporan penuh dalam Awani 745 malam ini dan astroawani.com.